Mudah-mudahan sekolah terbaik di Kota Bogor SMK SMKTB. Amin ya Allah ya Rabb. Amin. Yang kedua, Pausa juga berdoa mudah-mudahan anak SMP, anak SMA yang sedang pacaran sing putus. Kamu bisa masuk sekolah TK pertolongan Allah doa kedua orang tua. Tolong kasihan kepada tua ya. Pak Ustaz menyesal sekarang. Dulu ketika orang tua masih ada cuma sekolahku tidak pernah pamit dan izin. Sekarang sudah tidak. Makanya tolong ya mudah-mudahan orang tua kamu yang masih ada panjang umur, sehat walafiat. Adapun ibu bapak kamu yang sudah meninggal, semoga dimasukkan dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salatullah. Tepuk tangan.
Maulid Nabi besar Muhammad. Wujudkan jiwa dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kamu semuanya tenang. Amin. Kemarin tenang enggak? Gimana tenang Pak Ustaz? Banjir di air. Hujan badan, betul? Kemarin hujan besar, banjir di mana-mana, rumah pada bocor, longsor, dan saya tidak menyerahkan siapa-siapa. Menyerahkan diri kita masing-masing. Kenapa? Karena manusia sendiri sudah banyak melanggar aturan Allah Subhanahu. Betul apa betul? Coba kamu menurut taat kepada Allah. Waktu sholat, dia sholat. Betul tidak? Sekarang gak sholat gimana gue? Gak gaji gimana gue? Mungkin secara modal. Adik-adik tahu modal? Apa itu modal? Siap boleh, lemok aja lah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ayo kumpulkan. Dek, bersyukurlah kamu kepada Allah bisa masuk SMP. Pak Ustaz nomor 2 aku. Tapi subhanallah, itu bisa berkah. Satu, doa orang tua, dua ibu. Walaupun kamu pintar, hebat, jago, dengerlah sudah. Itu hanya sementara. Betul? Mau bisa dibunuh, betul atau tidak? Makanya mana kudu ngawalo kalau mesti waktu salat kudu salat waktu ngaji kudu ngaji kurang mengikuti ke ada salatan ada payah yang salat ke calon lesia ayo kudu woi ayo ternyata ancaman orang yang meninggalkan salat satu. Nanti ketika matinya susah, mata melotot sih. Air berlebat, itu kamu lah itu. Betul? Jadi kamu lah. Jadi bukan kamu takut-takuti. Orang yang meninggal itu, ketika ruah tak keluar seperti duri masuk ke perut dicabut nyeri itu. Woi nyeri itu. Betul? Ini akibat orang yang sholat mata melotot, suhu tangan melotot, mati bapak turun. Orang-orang dengan siap tak terasa cok. Lihat orang-orang yang sakit di rumah sakit. Allah punten. Kembalikan lagi ke juta, yuk introspeksi. Nah, kandil Nabi sombong tidak? Tidak. Kalau kita? Sombong. Tidak. Kandil Nabi berdebong? Tidak. Ari ulang? Tidak. Bangsa berdebong, tolol. Laku itu dulu nih, Nabi saya. Betul? Semua orang pengen ketemu Allah. Makanya berdoa, tadi berdoa selawat semuanya ya. SMK, SMP, PKKD semuanya bisa jalan ke Mekah. Ya Nabi Go!
Indonesia. Melapak-lapak sebetulnya. Belum? Tak masukkan iman. Nah, bukan. Musibah yang paling besar, kamu meninggal tidak membawa iman dan kesan. Kamu tidak mati sama orang tua, musibah lagi. Kamu putus di kamar itu. Si Maman, si Oman. Menurut kamu buat si Nesi. Betul atau tidak? Si Munir. Ya. Musibah tidak membawa iman dan Islam berarti kurang maka asuh karena ya jadi di dalam kubur jago ya emang pernah asuh pernah ya di dalam kubur lega apa sedih emang kasih lama calon siapa jadi saya kira ya harus saya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pasok tanah. Betul apa tidak? Oh. Yang dibaca apa? Al-Quran. Ternyata orang yang meninggal itu sangat bahagia apabila anaknya bisa baca Al-Quran. Betul? Oh. Tapi kenapa sekarang maghrib putus Pakistan? Bukan di sini saja, di mana-mana. Dulu baca Al-Quran, mau tidur baca Al-Quran, mau subuh bang, sekarang bang, mau maghrib WA. Beres maghrib WA. Rek mau Bismillahirrahmanirrahim.
papa, mama, angga. Teteh tidak sia-sia sekolah ke teteh, kenapa? Karena bisa baca. Apa kata? Ya Allah, terima kasih anak bisa. Kenapa? Nanti ketika aku mati, pasti anakku baca Quran. Subhanallah. Siapa lagu ae? Tolong ibu ae. Siapa ae? Betul? Betul. Beres Tuhan, kalau penting WA mencakup
Kasih Neng tadi bisa. Ini siapa ya? Itu saja. Bisa Neng, saya ulangi Neng. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'bud. Salas. Hebat bisa. Ingat kita Bapak Ibu. Dulur aing kali. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Subhanallah. Betul? Peserta Pak Ustaz. Biar kamu berkah. Tunjukkan iman dan takwa kepada Allah. Tolong hormati orang tua dan guru. Setuju? Setuju. Wey, setuju? Setuju. Apa sebabnya? Kalau itu kalau lagi sesuai dengan amal yang dilaksanakan. Hidup Pak Ustaz ke Mekah tiap bulan dengan orang tua dan guru. Di beri pasangan orang tua dan guru semua. Makanya Nek, kasihan sama orang tua ya. Karena Pak Ustaz dia itu Islam SMK, SMP, KTP, termasuk para wanita pada baik semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya nak, yuk belajar sekarang ya. Jangan suka bohong. Kamu bisa berbohong, Allah tidak bisa dibohongin. Betul apa tidak? Betul. Karena siapa itu? Nah, kamu sudah tahu. Apalagi nanti ini SMK Pak, bolehnya saya belajar Quran Qori seperti tadi, siap datang kai. Pak, bolehnya belajar begini, datang kai. Oh siap. Pak, pengen belajar lawak, datang kai. Tepuluh mayar, beda selain. Yang penting siap dari tadi. Setuju? Woi, setuju? Bukan siap dari kiai, amin. Rumah lain turunan, genting beberapa hutan, cara kukur anak menjadi hutan, tidak sedikit, bapak anak petani, anaknya jadi kiai. Alhamdulillah. Nah, siapa yang tidak kemana dengan Habibi? Siapa mantan presiden sampai dia aku di jalan bisa naik kapal airnya bisa naik kapalan gua ke kapalan bahwa bisa kolak apakah hari ini kita mau meninggal aku menyesal walaupun jabatan hebat berharga gua anak kami di Jerman tapi rugi aku itu hati orang baik orang soleh menyesal kenapa dulu ilmu Al-Quran ilmu agama tidak diperdagangkan. Ketika beliau sebelum wafat, apalagi kita yang tidak punya apa-apa. Betul tidak nih? Waktu juga sama. Tidak merasa paling hebat, tidak merasa paling gagah, hebat gagah kata manusia. Enggak tahu kita di hadapan Allah. Betul? Siap permasikan satu dari yang tidak baik harus menjadi anu kedua supaya yang sombong jangan supaya kamu siap barokah. Pak Ustaz tadi teman alumni-alumni KTB pertemuan alumni AI kita tadi AI bahwa Pak Harun kurang berantem AI hanya kau ya kurang AI lu mampu hong tak buruk lu mampu dia bong tak buruk karena saku AI kita AI bahwa lu perang Pak Harun tetap gak jauh ya tapi tidak ada manfaat tapi karena saya ini bakal orang kamu mentah kurang berkat tuh obat-obat AI asukkan dia jujur amanah doaku bisa barokah alhamdulillah paham ngerti beres mudah-mudahan ada manfaat ya semoga kamu bisa pelapian semuanya ya dan TTG termasuk sekolah paling baik amin dua kekuatan yang sia-sia sekolah si lulus kali lalu kuliah sama kuliah si gratis kali siapa tahu nanti terpresiden Wali Kota Bogor alumni SMK SMP YKT alhamdulillah mudah-mudahan ada manfaatnya Kak Haji apa yang terkiai bisa kau tanya itu guru kamu belakang biar banyak umur saya apa hati ya berkah kamu banyak umur pada beliau mau berkah kamu banyak berkah mau berkah siap kekasahin
itulah kunci awal mudah-mudahan guru-guru kita sehat walafiat. Al-Fatihah. Alhamdulillah inna syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Arhamar rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz mau ngasih doa, pengen enggak? Ini doa yang suka dibaca Nabi, supaya kamu jadi orang yang baik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Barang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hassin khalqi wa khulqi. Ya Allah, baguskanlah kejadian tubuhku dan budi pekertiku. Allahumma barikni fil mauti wa bima ba'dal maut. Ya Allah, berkahkan kami ketika mati dan sesudah mati. Allahumma barikni fil mauti wa bima ba'dal maut. Ya Allah, berkahkan kami ketika mati dan sesudah mati. Insya Allah mudah-mudahan kamu semuanya barokah.
Syukur kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.